Ingatlah ajaran ini selalu. Akal akan selalu bisa mengalahkan otot. Kau harus selalu mencariku di medan perang dan cobalah untuk mengerti semua isyaratku, Chandragupta. Aku tidak mau mendengarkanmu. Tentara! Ada apa? Itu! Ada apa? Tidak. Tidak ada apapun. Tadi hanya bayangan. Kalian pergilah. Maharaja Dadananda! 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 Amatya, di mana tamu kehormatan kita? Selesai dan petarung terbaik di dunia juga tidak kelihatan. Perhatian! Petarung yang akan mewakili Magadha, seorang yang berani dan perkasa. Petarung besar, Chandragupta, akan segera masuk. Chandragupta, Chandragupta. Chandragupta, Chandragupta, Chandragupta. दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त, वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर है चंद्रगुप्त मौर्य है। Hidup Maharaja Dadananda! Hidup! Maharaja Dadananda! Maharaja Dadananda! Hidup Maharaja Dadananda! Hidup! Maharaja Dadananda! Maharaja Dadananda! Maharaja Dadananda! Maharaja Dadananda! Jika kau memutuskan untuk bertarung, setidaknya izinkan aku untuk memberimu restu. Maafkan aku, Bibi. Kau mau memberiku restu, tapi karena marah, aku menolak menerimanya. Hari ini, aku membutuhkan restu darimu. Thank you.
Selamat datang, Selesai, Raja Persia. Untuk sesaat aku berpikir kau dan petarung terkenalmu tidak akan datang ke tempat ini. Lalu di mana petarung yang terkenal, Desmond itu? Coba pikirkan sekali lagi, jangan sampai kau melakukan kesalahan yang besar. Tidak, Raja. Saat ini aku sudah menyiapkan petarung terbaikku. Dan dia sudah siap. Pertarungan kali ini akan sepihak saja. Aku pasti akan menang, Raja. Tapi aku rasa dewa tidak akan mau menerima doamu. Petarungmu sama sekali tidak kelihatan di sini. Dia akan terdengar, baru terlihat, Raja. Bagus. Wahai para leluhur, restui dia, lindungilah pelita terakhir dari keturunanmu ini. Ini akan menjadi hari terakhir hidup Chandragupta. Dan hari ini juga balas dendamku akan terwujud. Ini namanya menembak dua sasaran dengan satu panah. Kau sudah melihat petarungku? Petarungku ini adalah paling terkenal dan sangat berbahaya dalam pasukanku. Aku rasa pertarungan hari ini akan segera selesai. Hari ini, sesuai perintah Raja Magadha, di Tanah Suci Magadha, akan diadakan pertarungan. Di satu sisi, ada perwakilan kerajaan Persia, Desmond. Desmond! 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 Di sisi lain, petarung Magadha, Chandragupta. Chandragupta! Hasil dari pertarungan ini hanya akan ditentukan oleh kematian. Pertarungan ini hanya akan dimenangkan oleh petarung yang hidup sampai akhir. Yang menang akan keluar hidup-hidup. Aturan pertarungan ini hanya ada satu. Menang!
Apa Anda yakin anak itu akan menang? Ya, Amartya. Pelayan ini akan memenangkan pertarungannya dan akan keluar hidup-hidup. Chandragupta, pandanglah ke arahku. Kita berdua bisa memenangkan pertarungan ini. Chandra. Chandragupta, pandang ke arahku. Lihat, Sipra. Pelayan angkuh ini mendapat akibat dari keangkuhannya. Dia sudah berani kurang ajar padaku. Pelayan ini pantas mendapatkannya. Kenapa kau mencemaskan pelayan ini, Sipra? Tidak, Tuan Putri. Perkataanmu benar. Pelayan itu memang pantas mendapatkannya. Ya, memang benar. Bangunlah, Chandragupta. Kau harus menjadi petarung yang tangguh dan menang di dalam pertarungan ini. Bangunlah. Chandragupta, pandang ke arahku.
memandang ke arahku. Ingat yang sudah kukatakan padamu. Otak akan selalu bisa mengalahkan otot. Hidup Maharaja Danananda. Hidup. 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 Hidup Maharaja Danananda. Kemana Acarya licik itu? Hidup Maharaja Danananda. Hidup. Hidup Maharaja Danananda. Hidup. Hidup Maharaja Danananda. Hidup. Hidup Maharaja Danananda. Kalian pernah berpikir, kenapa berlian dihias di mahkota? Kenapa dijadikan perhiasan dan dipakai di leher? Kenapa tidak dibuang di jalan saja? Sebenarnya berlian juga adalah merupakan batu. Apakah karena dia terlihat sangat indah? Bunga juga terlihat indah. Lalu kenapa mereka disebar di jalanan? Sering diinjak oleh kaki. Alasannya adalah ketangguhan. Jika kau berusaha menginjak berlian, maka kakimu yang akan terluka sampai kau tidak akan bisa menginjak lagi. Karena itu, dengan hormat berlian ditaruh di kepala. Orang tangguh pun seperti berlian. Jika dihormati, dia akan menyebarkan keberhasilan. Jika dihina, maka
dia akan melukaimu. Karena itulah aku perintahkan jangan pernah menghina orang yang tangguh. Inilah ilmu yang kubagikan pada kalian. Apakah kau mau mengajarkan padaku bagaimana cara bertarung? Kau mau merenggut singgasanaku dariku? Kau ingin melengserkanku dari sana?